Penyerahan KKS Program BPNT Kecamatan Cibeber. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menyerahkan kartu kombo atau kartu keluarga sejahtera kepada keluarga penerima manfaat Selasa 11 Juni 2019. Adapun keluarga penerima KKS tersebut yaitu dari warga desa Cisalak 434 dan Cimanggu 549 Kecamatan Cibeber. Kartu tersebut merupakan kartu bantuan pangan non-tunai untuk keluarga tidak mampu atau keluarga penerima manfaat. Kartu ini tidak dapat diuangkan, hanya dapat tukar atau digesek dengan bahan pangan yaitu telur dan beras setiap tanggal 20 tiap bulannya di warung yang telah ditentukan. PLT Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada keluarga penerima manfaat yang telah mendapatkan kartu keluarga sejahtera. Kepada keluarga penerima manfaat, harus bersyukur dan hendaknya bantuan yang diterima dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat, pesan PLT. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Haji Ahmad Mutawali, Camat, Forkopimcam, para kades serta tamu undangan lainnya.